Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memberikan cara atau solusi untuk teman-teman yang ingin karaoke di mobil pakai wireless mic yang saya jual, tapi di head unitnya tidak ada input aux-nya. Tidak ada input aux-nya, jadi hanya ada radio. Misalnya untuk yang Android sekarang itu banyak yang tidak ada input aux-nya, tapi hanya ada radio. Ini saya coba kasih solusi, meskipun kualitasnya terus terang lebih kurang ya. Maksudnya menurut saya sih kurang oke dibandingkan kita masuk langsung ke input aux untuk si receivernya ini. Karena ini kan ada sebenarnya untuk aux ya, si wireless mic-nya ini, wireless mic setting. Jadi ini tambahannya hanya perlu ini. Ini banyak di pasaran ya. Tapi yang ada input aux-nya. Jadi ini FM transmitter untuk ke head unit, tapi harus ada input aux-nya seperti ini, lubang ininya. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, nanti saya kasih link-nya. Ini jangan sampai belinya yang output aux-nya. Jadi ada input dan output. Kalau ini saya beli yang input aux-nya. Jadi caranya gini. Pertama kita on-kan. Ini udah saya on-kan radio. Nah, udah saya on-kan radionya. Ini di kisaran 87,6 ya, nanti tergantung ininya, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Lalu kita colok ke lighter. Kita colok ke lighter. Lalu, nah itu dia bilang udah connected kan. Itu berarti handphone kita sebelumnya udah connect, tapi kita disconnect aja yang di handphonenya. Jadi handphone itu nanti connectnya ke wireless mic-nya. Nah ini G7. Kalau G7 ini nama si transmitter ya, bluetooth transmitternya. Ini kita lupain aja, unpair. Oke. Nah yang pertama kita lakuin itu jalankan ini nih, receivernya kita jalankan. Lalu kabel micro USB nya kita colok ke receivernya. Nah kabel aux nya kita colok ke bluetooth, ke transmitter tadi, ke transmitter. Oke ya teman-teman, paham ya. Kita terus setelah kita connect, ini otomatis dia ke line in mode. Lalu kita nyalakan sudah. Ini ada lampu warna hijau. Langkah berikutnya kita nyalakan wireless mic nya Nah wireless mic nya ini udah nyala. Testing. Di sini ada settingan echo. Cek. Nah, ini baru nyala. Oke. Sudah oke, pasti jadi pastikan. Sebentar, saya tutup dulu. Dipastikan dulu ini suaranya masuk ya. Masuk ke head unitnya, ke tip mobilnya. Setelah masuk, kita aktifkan bluetooth di wireless mic-nya. Dengan tekan tombol ini. Tombol BT sampai ada bunyi tulilut dan ini apa blinknya jadi mati. Lalu ini kebetulan udah connect ya. Di sini nanti bluetoothnya namanya BTWMIC. Oke teman-teman, setelah udah connect ini udah langsung bisa digunakan. Kita tutup lagi covernya. Kita tutup covernya, lalu kita buka semule. Kita buka semule, kita pilih lagu yang disuka, lalu kita play. Oke, ini udah, ini semulenya. Ini musiknya bisa dibesarkan dan dikecilkan dari sini ya. Bisa di head unit ya. Kita coba nyanyi ya. Cinta memang tak
selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit, namun harus kurelakan itu. Ya pokoknya seperti itulah. Kita coba lagu yang lebih ngebit. Teman-teman yang head unitnya nggak ada input aux-nya, sekarang ada solusinya dengan pakai FM transmitter itu ya. Tapi sekali lagi harus yang ada input aux-nya, si FM transmitternya. Oke, itu aja informasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dan bisa nyanyi dengan riang gembira di mobilnya masing-masing. Sekian aja videonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.